Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada abangku-abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah, jadilah . Okey. Okey, hari ni apa cerita bang? Hari ni cerita minta maaf bang, saya sebenarnya saya demam. Demam sesama, batuk semua ada. Alright. So minta maaf lah kalau ada percakapan saya yang tak berapa jelas . Okey. So hari ni kita ada gitar apa? Kita ada gitar Aria Magna Pro Series. Okay, yang ni gitar made in Korea. Owner saudara Encik Zakaria daripada Pahang. And so ni gitar dia. Right, so gitar ni memang rare lah bang . Memang rare lah, dah tak banyak ada lah sekarang ni. Siapa yang ada memang memang beruntung lah gitar ni kan. Dia dah kira consider gitar museum lah. Yeah. Jadi gitar ni dah banyak lah dibuat kat gitar ni, iaitu kita dah refret dia dengan fret stainless steel. Jadi yang ni dia punya combination untuk truss rod dia. Pemasangan truss rod dia bukan dekat depan, dia dekat belakang. Dia ikut vintage punya style kan. Jadi maknanya pemasangan fret tu, size tu kena betul lah. Maksudnya saya tak boleh pasang yang size fret yang besar, sebab dia punya truss rod dia sebab dia punya truss rod dia one way. Bila dia one way tu, kalau kita pasang fret besar, dia akan jadi bow macam ni. Jadi kita tak boleh nak naikkan dia balik. Tu masalah tu. Jadi saya pakai fret yang okay. Jadi kita tengok ada gambar-gambar dia semua. Minta maaf bang, saya tak berapa sihat hari ni. Okay, jadi sebagai visual yang pertama, yang ini adalah gambar lah. Gambar gitar tu sepanjang progres saya nak buat ni. Okay, ni gambar yang asal. Okay, so yang ni dia TRS-101 adalah Sam Fred Rose. Ini memang bagus lah bridge ni. Sekejap, saya confirm betul ke TRS? Oh bukan, dia dia ada Chop Aria Pro 2. Dia ada Chop Aria Pro 2 TRS pula. TRS tu lah tu, TRS dia lain sikit pattern dia. Okay, jadi yang ni dia punya pattern dia ada macam iras-iras saddle dia ada macam iras-iras gotoh 1960 tu, pasang tak? Kan? Dia punya saddle pattern dia tu. Tapi blade dia menyerupai Fred Rose lah. So dekat sini dia lebih kepada Fred Rose, dan dekat sini dia ada font under license by Fred Rose. Okay, so ini keadaan asal dia. Yang ni headstock dia, so dia tak ada truss rod dekat sini. Truss rod punya access so far tak ada apa yang pelik lah dekat sini. Pickup saya terlupa pula dia pakai pickup apa, lupa nak check. Takpelah, nanti sahabat-sahabat mungkin boleh semak lah . So yang ni dia kombinasi dia HSS humbucker single-single. Okay, yang ni dia punya kondisi dia biasalah, gitar dah lama kan, kondisi dia agak berkarat sikit lah. Okay, ini tak ada apa. So ini kondisi dia lah sebelum saya nak ambil, sebelum saya nak buat progress tu. So ini adalah fret nickel. Masa saya test gitar ni, dia punya playability okey lah kan. Okey, semua balance lah, tak ada yang tak balance kan. Dia punya size fret pun cantik lah, dia pakai yang betul. Size medium, medium jumbo. size jumbo, size asal dia 2.66. So yang sekarang ni saya pasang besar sikit, 2.7 mm. Dia narrow and tall kan. Okay. Oh sorry, dia punya fret asal dia 2.7. 2.7. Okay, so saya pasang size fret yang sama lah. Jadi ni yang saya cakap tadi tu, license under Fred Rose pattern. So maksudnya Aria ni dia keluarkan produk ni, dia beli pattern daripada Fred Rose dan dia buat besi acuan dia lah. Dan tu saya tengok dia punya saddle punya pattern ni hampir sama dengan Gotoh 1960 tu. Dan so dekat sini dia ada Chop Moho Aria Pro ni dekat sini.
Jadi yang ini saya test dia, ni tak ada apa, ni tremolo punya test lah. Yang ni saya rasa bukan tremolo asal dia ni, kan? Bukan tremolo asal dia, kan? Sebab dia warna, dia warna krom kan. Okay, ini bahagian belakang ni tak ada apa, ni tak ada apa. So kat sini bahagian neck heel dia, bahagian neck pocket ni dia ada chamfer kat sini ataupun dia ada bevel. So dia lebih kurang macam Ibanez punya pattern lah, all access neck joint tu kan, AANJ tu. Tapi cuma dia tak boleh tiru sebiji lah, dia kena ada pattern dia sendiri. So nampak dia ada macam dia ada, dia ada chamfer kat sini kan, sebab dia ada potongan kat sini. So kita nak access tu sedap lah, dia tak rasa block, dia tak rasa tebal sangat. Lepas tu dia punya body dia ada scallop dekat sini. Ni scallop juga ni nama dia. Ni kat sini kan. Nampak dia ada scallop. So dekat sini lah scallop dia. Ni, yang ni. Kan. So kita boleh access selesa lah kan, macam tu kan. Alright. So yang ni dia punya style bolt on pun macam Ibanez juga. Setahu saya lah, untuk yang pattern bolt on macam ni Ibanez yang start dulu. So yang lain tu follow, kalau tak silap saya lah kan. Yamaha pun ada juga macam ni. Tapi cuma dia punya pattern curve dia ni tak sama lah, dia punya pattern curve dia ni. Okay, kat sini ada sopik lah kat sini. Jadi kat sini ada Allen key. Saya tak pasti lah Allen key ni untuk apa. Saya pun rasa dia tak ada kena-mengena dengan tugas saya ni. Dia tak mengganggu lah maksud saya. So saya biar je lah kan. So kat sini dia punya lubang untuk truss rod access. Dia ikut belakang, so dia ikut vintage punya style. Kat sini ada tarikh 11-2. So maybe yang ni tak tahulah 11 ni angka bulan ke, angka tahun ke, macam tu lah. Okay, so ini kita dah ready nak buat apa ni lah, nak ready nak buat, nak kopek dia punya fret dia. Betul gambar dia. So dekat sini biasalah gitar dah lama, nampak ada calar bala sikit ni kan. Okay lah, masih elok lah dia punya kayu, dia masih terjaga lah, tak ada nampak reput sangat, tak ada nampak kusam sangat, dia balance kan. So yang ini proses saya nak nak cabut dia punya fret wire. Alright. Dia agak ketat jugalah masa nak buka tu, dia punya glue dia tu. So ini proses saya kopek fret wire tu. So far tak ada apa-apa masalah lah, sebab kayu dia masih dalam keadaan utuh, dia tak ada reput, dia tak ada apa lah, steady je kan. So yang sampai sini fret 12. Okay, dekat sini saya simak bila saya buka tak ada gap. Tak ada gap and ada sikit-sikit je lah, itu normal lah tu kan. Tapi so far alignment dia straight, masih straight kan? Cuma dia ada gap dia, dan gap dia balance kan? Jadi saya tak ada tak payah sangat nak apa ni, nak pulas sangat terasok tu, beria sangat. Cuma dekat belah sini je ada satu, dia ada gap kat sini kan. So saya pulas lah. Yang ini rotation dia terbalik daripada thrust rod yang dekat depan. Dia punya rotation dia terbalik. Okay, barulah dapat straight dia punya level dia tu kan. So tapi ada sikit-sikit lagi. So yang ni kita buat balancing lah. Yang ni saya pakai diamond apa tah nama dia kan? Dia straight, dia keras, dia straight. Untuk kayu yang ni saya gunakan yang halus. Okay, lepas tu saya gosok lah, saya gosok permukaan dia supaya dia rata dan dia berkilat. Lepas tu kita cuci dia punya debris yang ada kat dalam ni, ada kesan-kesan super glue yang lama tu kan. So yang ni saya dah buat fretboard dressing. Okay, so ada next step dia. Part ni kita tak boleh pasang fret lagi. Sebab apa? Okay, sekejap lagi saya tunjuk. Okay, saya kena besarkan dia punya fret slot.
Sebab macam yang saya cakap tadi, saya tak boleh gunakan flat slot yang lama untuk install flat yang besar sikit, sebab nanti neck dia akan bow. And bila kita pasang flat yang besar dalam flat slot yang lama, yang kecil, so dia akan tendang kayu tu, so kayu tu dia akan bow macam ni. Memandangkan kita punya truss rod tu adalah one way, so kalau dia bow macam ni, kita tak boleh nak naikkan balik. Tu masalah tu. Jadi the best way, saya besarkan lubang dia supaya dia tak tendang, supaya bila kita install flat brake tu, dia tak tendang kayu tu kan. So spacing dia elok lagi lah, dia tak mengganggu neck bow. So yang ni kita boleh nampak lubang baru dan lubang yang lama flat slot. Yang ni yang baru lah, yang ni yang lama. Right, yang ni saya dah besarkan keseluruhan flat slot ni. Right. So dah confirm yang ini, check the alignment dah okey, baru kita pasang fret. Okey, so ini saya install saya letak super glue lah. Okey. So super glue saya letak spot by spot. Saya tak letak dia satu garis macam tu sebab tak nak dia melimpah-limpah kan. Jadi kita install lah. Saya install pakai hammer. Okay. Jadi lepas kita install tu, saya clamp lah. Saya clamp dan kita letak super glue daripada tepi. Tadi kita letak dekat tengah kan, so sekarang kita letak dekat tepi pula. Nampak ada lubang tu kan. Yang proses ni kena buat hati-hati lah, sebab kita tak nak super glue tu terus mengalir laju, nanti habis fretboard kena super glue kan. Lepas ni kena hati-hati lah. So yang ini, okay, ini saya dah selesai buat sampai habis lah. Okay, yang ni saya belum bevel lagi tepi dia. Okay, yang ni saya pasang 2.7 mm. Okay, so tak banyak gambar untuk saya ambil dekat gitar ni kan. Jadi jadi inilah keadaan yang sekarang dia. Okay, alhamdulillah saya dapat selesaikan. Terima kasih kepada Encik Zakaria kerana sudi mempercayai khidmat PC Guitar Works. Sebenarnya saya ada banyak halangan ketika saya nak start kerja sesebuah gitar tu kan. Nak start gitar yang ni, gitar ni ada halangan. Nak start gitar yang tu, gitar ni ada halangan. Dia macam tu lah. Dan kadang-kadang susah kita nak determine kita punya schedule tu, sebab masalah gitar ni dia lain-lain, dia tak sama kan. Okay, so anyway, gitar ni saya dah berjaya buat yang terbaik lah pada hemah saya, mengikut setup yang munasabah pada hemah saya lah. Okay. Oh, dia punya tone dia memang garing habis lah bang, gitar ni saya suka betul lah. Nah, dia tone dia crunch kan, dia tak heavy lah macam gitar-gitar LTD ke Hammond ke, gitar Schecter Omen ke. Dia tak heavy macam tu. Dia sound dia balance. Boleh metal, boleh rock, boleh. Rock memang sesuai lah. Dia garing kan. Ha, kan? Dia punya garing dia tu kan. Maksudnya dalam bahasa Inggeris kita panggil crunch lah, crunchy. Dia punya karakter dia. Okay, so untuk tremolo punya playability. Jadi gitar ni saya dah buat re-intonation semula sebab yang asal dia, kalau dah install fret baru yang size dia lain sikit, memang lain sikit lah. Kena adjust balik dia punya intonation. Saya dah tarik ke semua dia punya saddle kat belakang ni. Saya dah tarik dia ke belakang lah kan. Jadi dia affected pada pitch lah, pitch intonasi tu. Jadi macam mana kita main kat bawah, macam tu bunyi dia dekat atas kan. Intro.
cuba check kat gitar masing-masing. Dapat tak bunyi synchronize macam tu? Kan? Okay, saya rasa cukup sampai sini. Saya buat review ringkas tentang gitar Aria ni, Aria Magna Pro Series ni. Memang best lah gitar ni. Color dia pun menarik kan? Kan? Nampak color dia. Alright. Jadi saya minta maaf pada sahabat-sahabat semua. Anda kata penyampaian saya pada kali ini kurang menjelah sebab saya dalam keadaan demam tak sihat. Beberapa hari dah demam kan. Ini yang teruk lah kan? Yang teruk lah. Okay, sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you when I see you. Bye.